Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya kita membungkus tanah cangkokan untuk cangkok susu ini. Mencangkok lengkeng dengan cara teknik cangkok susu menggunakan media sekam dan tanah. Kemudian sekarang saya akan bikin tutorial bagaimana cara membungkusnya. Dan plastiknya sekarang akan kita pakai double tip. Ini saya cangkok sebelumnya, ini tanpa menggunakan double tip. Nah, plastik yang sudah kita belah ini, kemudian salah satu ujungnya ini, dari ujung sampai ujung ini akan kita beri double tip. Ini untuk memudahkan kita nanti pada saat pengisian tanah. Nah, ini hanya menggunakan double tip biasa. Harganya ini sekitar 3.000 kalau tidak salah. Oke, sekarang kita langsung ke pencangkokan. Nah, ketika kita mengisi tanah seperti ini, biasanya kan bagian sobekan ini kita arahkan ke bawah supaya saat hujan, air hujan tidak mudah menggenang. Jadi ketika kita ikat di sini dan saat mengisikan tanah itu dia mudah copot. Jadi supaya dia tidak mudah copot, sekarang kita akan memberi double tip. Nah, kemarin sudah saya praktekkan untuk cangkok durian, itu double tipnya lumayan kuat, jadi tekniknya cukup gampang. Nah, bagian double tip ini di bagian luarnya. Nah, seperti ini, kemudian double tip kita buka. Nah, setelah itu kita paskan dengan plastiknya. Kita kira-kirakan sampai di mana gitu kita akan mencangkoknya. Nah, kemudian kita lekatkan seperti biasa. Nah, dengan cara seperti ini, ketika kita mengisi tanahnya ini tidak akan mudah tumpah. Nah, selanjutnya kita akan mengikatnya. Nah, biasanya itu saya membagi sepertiga, karena ini sekarang sudah kita kasih double tip. Kita langsung remas saja bagian bawahnya ini. Kita akan membuat beberapa kuncian di bagian bawah supaya dia lebih kuat. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengisi tanah. Nah, dengan bagian sini sudah terkunci seperti ini akan memudahkan kita untuk dalam pengisian tanahnya. Tanah yang dicampur dengan sekam perbandingan 1:1. Nah, agar akarnya tidak mudah goyang, jadi tanahnya akan kita padatkan. Nah, kita hanya menggunakan kayu biasa untuk memadatkan tanahnya. Jangan mencoloknya terlalu kuat, takut nanti plastiknya bisa tembus. Nah, setelah tanahnya kita padatkan, selanjutnya kita mengikat bagian atas. Mengikatnya seperti biasa saja. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengikat di bagian tengah sini supaya dia itu benar-benar padat. Nah, pengikatan kalau akarnya goyang nanti takut kena angin, akarnya mudah terganggu. Nah, selanjutnya kita akan mengunci bagian atas menggunakan plastik es agar pada saat hujan nanti air tidak menggenang pada cangkokan kita. Nah, sekianlah sedikit tips dari saya bagaimana caranya membungkus cangkokan ini menggunakan plastik ditambah dengan menggunakan double tip.
semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.